Iya, selamat malam pemirsa. Berjumpa lagi di acara kesayangan kita. Waktu Indonesia Bercanda. Tumben Bapak tiba-tiba nongol langsung di depan acara. Biasa ngangkat tangan gini. Kok gak ada yang mengandung, Pak? Mengundang. Iya, mengundang, Pak. Biasanya kan dipanggil kita sambut ini dia, host motivator andalan kita, Cak Lontong. Kok datang sendiri, Pak? Iya, udah, kok. Mereka udah pada itu, kapok, Pak, ya, Pak. Kapok ya, Pak? Bukan, Fitrop dan Nabila saya tugaskan ke luar negeri untuk hal yang ya lebih bermanfaat untuk mereka lah. Ya. Dibandingkan dapetin yeah, Bapak. Daripada di sini ya. Nah, dan saya juga dari instruktur bulan, saya diberi kesempatan untuk memilih co-host. Weh. Diberi lebih, Pak. Berarti keinginan Bapak selama ini tercapai dong, Pak? Oh. Bukan keinginan saya itu. Jadi Bapak selama ini pengen nuker-nuker host itu beneran ternyata. Siapa kira-kira yang akan menjadi co-host malam hari? Ya, siapa? Bagi Anda yang bisa menjawab dengan tepat, berarti tidak salah. Ini dia, co-host pilihan saya yang selama ini diberi kesempatan oleh instruktur dari bulan. Kita sambut dengan meriah dan gegap gembita. Waduh. Sandra Olga. Oh. Pak, bukannya kita tidak menyadari, Pak. Tangan Bapak ini ngapain, Pak? Masuk kantong dia. Satunya lagi. Satunya lagi. Itu yang satu lagi. Oh, yang satunya lagi. Masuk kantong juga. Telepon Nabila sama Fitro, Pak. Bilang, udah gak usah balik WIB. Kamu telepon, Pak. Iya, tenang. Ini aja, Pak. Enak, Pak. Dilihatin, Pak. Mereka nonton kok. Tapi biasanya Cak Lontong kalau misalnya mau mulai itu biasanya ada pembahasan nih. Setiap motivasinya Cak Lontong itu selalu bijaksana. Pasti. Ya, Sandra. Kan? Tapi mau bahas apa nih Cak Lontong? Sandra, sebelum membahas tanya dulu gimana perasaannya deket Lontong? Gimana itu perasaannya? Perasaan kamu udah deket Lontong gimana? Gue merasa pintar sih, genius. Genius. Belum. Perasaannya aja, gak tahu beneran apa enggak ntar. Demikianlah acara ini pembahasan ya. Yeah. Ini. Cie, gagah banget, Pak. Wah, grogi gitu, Pak. Enggak grogi. Saya selama ini kan kalau ada tamu ya pengen duker kohos. Mundur, jadi maju mundur. Ini seperti yang saya lihat sebelumnya kesini tadi. Saya di parkiran lihat ada mobil tuh maju mundur, enggak jelis. Enggak jelas. Maju. Kan mobil. Maju, mundur. Saya kan mau parkir bingung ya kan. Ini gimana sih saya tungguin mobil maju, mundur. Kayak apa, enggak, apa, labil istilahnya. Oh. Ya kayak ini pilihan co-host siapa itu saya labil, sempat labil. Jadi pilih-pilih akhirnya Anda yang terpilih. Cak Lontong bisa labil ya, Cak Lontong ya? Loh. Biasanya kan kalau misalnya motivator tuh gak boleh labil, harus berpendirian itu Cak Lontong. Emang apa sih definisi labilnya Cak Lontong itu? Kita bahas tentang labil. Labil itu artinya mudah goyah atau goyah. Biasanya tuh cewek bingung mau makan di mana A atau B, terus jawabannya ujung-ujungnya terserah. Itu kan itu labil itu. Itu orang yang labil, tidak punya pendirian. Bingung aku ciri-cirinya orang labil gimana sih, Cak? Emang kayak gitu juga tuh. Jadi gini ya. Tangan. Masih basah itu, Pak, pegang-pegang. Wow. Emang di chat. Orang labil itu biasanya ini kalau ditanya itu jawabnya beda-beda. Oh iya. Itu orang labil. Benar. Contohnya C, apa? Gitu ya, Cakak, saya tanya gitu, nih. Pak. Apa? Enggak teguh pendirian. Beda-beda jawabnya. Cakak, saya tanya nih. Bapak dari mana, Pak? Ah, pas nih. Bapak saya itu dari Jawa Timur. Tepatnya di Magetan. Kalau Bapak Akbar ini kalau nggak salah orang Bojonegoro. Iya. Beda-beda. Dulu nanya apa sih dong? Enggak, Pak. Maksudnya Bapak dari mana? Asalnya Bapak dari mana? Bapak asalnya dari mana? Saya? Iya. Saya dari Surabaya. Iya. Akbar Sidoarjo. Iya. Anda kan Jakarta. Iya. Beda-beda. Bapak dari mana maksudnya? Bapak dari mana? Saya dari Surabaya. Udah. Bapak aja. Bapak aja.
Gak usah ke orang, kan kita nanya bapak dari mana. Saya dari Surabaya. Maksudnya gak gitu, Pak. Sabar deh. Bapak. Enggak usah bawa-bawa ke kita cuma nanya, bapak dari mana? Enggak ada urusan sama kita. Sabar, Den. Anda emosinya labil ya. Ini contoh nyatanya ya, Kak Lontong ya. Orang labil itu biasanya itu suka gonta-ganti pasangan. Maksudnya contohnya, Pak? Contoh nih, misalnya mau keluar rumah, pergi gitu ya. Pakai pakaian rapi, pakai sepatu yang kanan. Pasangannya yang kiri pakai sendal. Kalau dia mau pergi pakai sendal, pasangannya kaki yang kanan pakai sepatu. Gonta ganti pasangan, nggak pernah pas gitu. Lah, kalau Beduk, Akbar sama Denny sama Pepi itu kan suka gonta ganti pasangan. Kemarin aku sama Beduk, sekarang sama Calontong, mereka gonta ganti pasangan Kalau labil mereka. Itu bukan labil, kalau itu gonta ganti pasangan karena memang dipasangkan. Oh, gitu. Maksudmu kan yang TTS itu kan? Mm-mm. Ah, kita coba nih. Mereka gonta-ganti gak pasangan di TTS? Oh, ya, kita coba ya. Ah, sekarang waktunya apa? Untuk kuis teka-teki sulit. Sebelum kita kepada peserta kuis yang di studio. Mohon maaf Pak, saya udah bisa dipisahin lagi gimana sih Pak? Kan berarti udah biasa. Tapi Cak, sebelum kita mulai kuis, biasanya kan selalu ada kuis nih buat pemirsa yang ada di rumah, Cak. Nah, pemirsa di rumah kali ini agak berbeda kuis kita untuk di Instagram. Tapi Instagramnya tetap di @wib_net. Tapi kuis kita judulnya adalah Waktunya Kita Mikir. Caranya seperti biasa, kita akan posting soal kita nanti di Instagram @wb_net. Tapi Anda menjawab di kolom komen dengan hashtag waktunya kita mikir. Jadi kalau tidak ada hashtag waktunya kita mikir, maka jawaban Anda tidak kita anggap benar. Dan bagi Anda yang menjawab paling cepat dan paling tepat dengan hashtag yang benar, hadiahnya adalah 1 unit smartphone. Gitu. Jadi biar tetap update ya. Betul sekali. Pertanyaannya, tolong diperhatikan nanti di postingan kita di Instagram juga sudah ada. Ada 6 kotak, jawabannya huruf kedua E. Pertanyaannya yang dihasilkan ulat sutra. Titik. Paham? Silakan dijawab di komen. Jangan lupa hashtagnya waktunya kita mikir. Dan ada lagi satu bagi Anda yang mengirim apa soal soal berupa video berupa pertanyaan TTS itu Cak, mereka kalau misalnya kirim video harus beserta jawaban dan alasannya, karena kalau misalnya nggak tahu alasannya kagak ngerti juga ya Cak ya. Betul. Maksudnya apa, terus jangan lupa videonya dikirim ke waktuindonesiabercanda@gmail.com dengan video yang jelas dan terang. Betul. Dan gitu. Akan ada hadiah Rp500.000 di potong pajak. Semua yang ada di rumah maupun penonton di sini, biasanya kan kalau Beduk sama Denny itu kan makannya mesti yang asem-asem, ya kan? Kecut-kecut, kayak mangga muda lah, gitu-gitu. Kita kasih yang manis-manis gimana nih, Cak? Boleh, silakan diundang. Kita undang yang manis-manis, ada V dan Sania dari JKT48. Datang di WIB. Fer sama Beduk, okay. Sania sama Denny deh. Halo. 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 Atu aja Den, udah. Aturannya sebenarnya sama, cara ngisi TTS pernah ngisi kan? Pernah. Jawaban benar 1 poinnya nilainya 100. Jawaban salah tidak mendapat nilai, tidak menjawab berarti tidak tahu, mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50. Dan kuis ini diawasi langsung oleh instruktur kita di bulan. Dan tim yang menang akan mendapat hadiah apa? Silakan, Bung Alex. Teka-teki sulit dan berpacu dalam emosi sebagai rintangan Anda.
Bila berhasil, hadiah piringan hitam Rolling Stones yang dipersembahkan oleh kulkas dua pintu, satu jendela, kamar mandi di dalam. Silakan bawa pulang. Ya, itu kan langka banget, Cak. Langka itu, Pak. Piringan hitam Rolling Stones. Itu keren loh, Pak. Mahal ini. Mick Jagger aja. Iya. Itu bukan Beatles. Iya. Bukan. Ya iya, Pak. Karena dia Rolling Stones. Iya. Sekarang waktunya kita teka-teki sulit. Ini dia, DDS. Perhatikan baik-baik. Nah, kita tadi bahas tentang labil ya. Ya. Saya beri kata bantu labil. Labil ada di 46 menurun. Okay. Silakan yang pertama. Anda, tim A. V, pilih mana V? V dan Bedu. 7 menurun aja kali ya. Pilih nomor ya. Berapa? Boleh. 7 menurun datar, Pak. Yang dikit-dikit, Pak. Ini saya beri soal yang paling gampang. Tentang flora. Tumbuhnya fauna, Pak. Tanaman yang tumbuh berasal dari bibit. Tanaman yang tumbuh berasal dari... Kamu tahu? Jawab, kamu tahu. Bibit. Ya terserah. Bibit nih beneran. Ya, kalau emang itu jawaban. Baik. Bibit. Saya menjawab bibit. Apakah tanaman yang tumbuh berasal dari bibit? Setelah yang satu ini. Sombong. Habis ini gue balas. Iya, kita bikin penasaran aja. Den, gak nyesel ngeluarin gue dari Cagur, Den. Gue pinter loh, Den. Iya. Cagur nyari yang lucu, bukan nyari yang pinter. Tapi gue selain pinter kan juga lucu.